manukin danau tuh ada tempat-tempatnya buat ini. Lanjut lagi ya teman-teman ke ininya. Yakin. Nah itu batunya ini bagus teman-teman tuh. Ini di samping-sampingnya tuh ada patung-patung kayak gini teman-teman, beda-beda ya setiap ininya tuh. Dan dari di bawahnya juga ada teman-teman. Nah di bawahnya ada tempat duduk ya, atau buat mainan anak-anak ya. Tuh ada tuh banyak hewan ya teman-teman, ada soang, ada ayam kecil, ada ayam mate ya, terus burung. Mereka ntar kita kesana aja ya ke ini ke bawah ya. Ini kita lihat di sini dulu. Nah ini di atas juga bisa ini naik. Tuh naik ke atas. Kemudian ini kalau ke bawah tuh banyak yang nongkrong ya. Kemudian ntar di situ ada ikan-ikan banyak teman-teman. Aduh, apalagi saya ini senang sama ikan ya teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi di sana tuh teman-teman patung-patungnya di sana, pagodanya ya. Nah ini semakin dekat teman-teman tuh, wah, bagus ya teman-teman. Nah, tuh kita di sebelah ini dulu ya teman-teman, sebelah kanan kita turun. Nah ini ada ini tuh, ada bukan ke atas, ke bawah kamera. Tuh banyak ya iwak, lauk, lauk nalobanya, ikannya ake, iwaknya ake. Nah, iwak apa kue arane, tuh emas ya. Nah, teman-teman tuh ya. Tuh teman-teman dari depan di sana danaunya, kita turun ya. Nah ini kalau bawa anak kecil ya, kita bisa buat mainan kayak gini supaya nggak jenuh. Tinggal masukin koin, keluntung, tinggal goyang-goyang sendiri mungkin ya. Udah saya belum nyoba, waktu saya kecil nggak ada kayak gitu kayaknya. Saya mainnya apa sih waktu kecil? Main layangan. Nah itu, kita turun ya. Nah tempatnya kayak gimana, kita turun. Oh ini bisa nyambung teman-teman, ternyata bisa nyambung sebelah tadi saya sebelah kanan, ini bisa sebelah kirinya sana. Nah jadi nggak usah naik lagi turun lagi ya teman-teman. Nah teman-teman harusnya kalau kesini bawa pasangan ya teman-teman. Aku sendirian aja teman-teman saya. Tuh, teman-teman. Ayo kita ke sana nyebrang ya. Ini nggak usah naik ke atas lagi, ntar naik ke atasnya berarti lewat kiri. Nah ini ikannya, aduh lupa teman-teman nggak bawa roti. Kalau bawa roti nih kasih makan, bagus ya teman-teman. Ayo yang mau pengen tahu channel amatir ngasih makan ikan ya, di museum ada ya, tinggal lihat videonya ada di atas ntar pemberitahuannya. Nah tuh teman-teman udah sawang. Itu kan pada ngasih ikan, ngasih ikan, ngasih makan. Nah ini tuh teman-teman, saya mau ayam kalkul ya, bukan ya, iya kalkul kayaknya ya teman-teman. Saya mau lihat kayak gini aja misalnya seharian kayaknya betah. Apa daya ada ayam, ada entok. Nah, tuh teman-teman, sejuk, anginnya banyak tuh. Tahu anginnya banyak karena tuh pokoknya juga goyang-goyang teman-teman. Tuh. Kita naik ya teman-teman. Nah. Kita sudah naik. Ini yang sebelah kirinya teman-teman, tadi sebelah kanan di sana. Di sebelah kiri. Ini teman-teman tuh pemandangannya. Nah itu
gitu ya. Ya buat teman-teman yang pengen ke Joying silakan ya di sini ya. Jangan lupa mampir ya ke sini. Tuh. Danaunya luas, lumayan buat cuci mata teman-teman, buat ngilangin jenuh ya. Buat foto-foto juga bagus. Teman-teman, sudah dulu ya, segini dulu itu patungnya ya teman-teman. Poin yang ada di Taiwan ya, TKW atau TKI, boleh silakan main ya, di sini masih wilayah Kaohsiung daerah Joying ya. Kalau mau ke sini pakai kereta turun di stasiun Joying ya. Buat teman-teman semuanya ataupun di Indonesia ataupun di mana aja ya. Kalau ini liatin tempat-tempatnya ya, wisata-wisata di Taiwan kayak gini ya teman-teman, yang ada di manapun daerahnya ya, negaranya. Salam kenal dari channel amatir ya teman-teman, ini dia. Dan yang suka video dari channel amatir jangan lupa subscribe, like ya teman-teman. Kalau nggak suka ya subscribe aja, nggak usah like, nggak apa-apa ya. Oh ya, jangan lupa kita selalu bersyukur dan tersenyum ya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, panjang umur, kebahagiaan dunia akhirat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa jaga selalu kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.